Đã 2 năm rồi, những người dân nơi đây chỉ thấy trong căn nhà sàn ọp ẹp nơi chân đồi ấy, một cậu bé lủi thủi sống và làm bạn với chiếc bóng của mình. Seorang bocah 10 tahun asal Vietnam menjadi bahan pemberitaan karena kisah hidupnya yang begitu sulit. Di usianya yang masih sangat muda, dia harus bertahan hidup sendirian tanpa keluarga. Bocah bernama Dang Van Kuyen ini tinggal di rumah neneknya yang dari kondisinya sudah tidak layak untuk dihuni. Dan sudah ditinggal oleh ibunya sejak kecil karena sakit. Sementara itu, sang ayah yang biasanya menjadi tulang punggung keluarga meninggal akibat kecelakaan. Dang benar-benar sendirian setelah neneknya pergi karena menikah lagi. Alhasil Dang tinggal sendirian di rumah kayu itu tanpa ada orang yang menemani. Meski begitu, Dang lebih memilih berada di tengah hutan ketimbang diadopsi keluarga lain. Dang bertahan hidup dengan cara bercocok tanam di ladang yang bisa dia manfaatkan. Selain itu, dia juga mencari bahan makanan dari hutan. Terkadang tetangga memberikan lauk atau kebutuhan lainnya kepada Dang karena iba melihat kondisinya. Meski hidupnya sudah pahit sejak kecil, Dang tidak kehilangan semangat. Dia bahkan rajin bersekolah demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Perjuangan Dang akhirnya diketahui sang guru yang kemudian menggalang donasi secara online. Netizen Vietnam akhirnya beramai-ramai menyumbangkan uang untuk membantu kehidupan Dang. Ada juga yang berniat ingin merenovasi rumah Dang supaya lebih layak dan aman untuk dihuni.